saya banggakan dan cintai seluruh mahasiswa yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kota Tanjung Barat. Apa yang telah tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Satu, insya Allah adik-adik kita akan berjuangkan. Bila perlu tadi sampai kita berangkat ke Jakarta, bahkan kami sebelum menerima adik-adik tadi sudah runi, kalau kita perlu bang ke Jakarta, ayo sama-sama. Bisa hadir semua, ini yang mungkin ada karena ada kegiatan yang lain termasuk Bapak Ketua ya, yang menunjuk silakan dulu. Terkait dengan tuntutan adik-adik, kami juga menyadari kami juga saling bertukar pikiran. Karena apa? Mohon maaf, apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Satu tadi, Bapak Mujadin, kami juga tidak tahu secara komprehensif isi daripada undang-undang atau unit Omnibus Law ya, yang kluster ketenagakerjaan. Kita kerja, cita kerja ya, betul. Nah, jadi ini menyadari kami juga, kami semuanya insya Allah akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan ada di. Kami persilakan sampaikan dengan kondusif, dengan tenang ya, dan saya minta kepada pihak keamanan, jangan sampai ini tujuan mahasiswa yang murni ini diselubungi oleh pihak yang lain. Saya yakin ini harus ditekankan dulu pihak keamanan, semoga bisa cover, bisa menjaga, karena kadang-kadang tujuan murni mahasiswa ada yang mendompleng di belakang. Setuju? Tidak. Kalau ini seluruh mahasiswa yakin kondusif, ini adalah kita rumah semua, rumah kita di sini, dan insya Allah ada yang akan mengganti nanti di pemilihan akan datang. Setuju? Dari saya cukup sekian, nanti ada rekan-rekan silakan menyampaikan supaya waktunya ya cepat mau tertulis, kalau bisa memang sudah ada bahan tertulis, kita sepakati bersama ya seluruh koordinator. Terima kasih, beri topik budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar undang-undang cipta kerja ini benar-benar dengan rasa keadilan.
rasa keadilan bagi masyarakat kita, bagi para pekerja kita, sehingga para pekerja kita tidak menjadi sakit perhatian untuk usaha-usaha lokal maupun usaha luar. Semua ada dalam ketentuan undang-undang kerja. Hanya saja yang perlu saya sampaikan, bahwa sesungguhnya barangkali ada poin-pointer yang barangkali juga masih misunderstanding antara kita semua. Sehingga disitulah perlu kita untuk mencoba bagaimana menyampaikan oleh kita masyarakat dan kita sesuaikan dengan resolusi oleh DPR ini tingkat besar. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi misunderstanding antara pemerintah dengan masyarakat. Dan intinya, bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang butuhkan masyarakat, kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa terakomodir dalam proses penyempurnaan undang-undang tersebut. Karena kita pahami bahwa undang-undang. Hanya saya mahasiswa pemerintah, nota kesepakatan. Dengan ini menyatakan menerima dan menjadi bersedia yang diteruskan di kota. Aspirasi aliansi mahasiswa pemerintah secara tegas. Poin satu, menolak dengan tegas kesan undang-undang yang dimusnahkan. Dan dua, mengatakan daerah pemerintah dan daerah pemerintah menyatakan sikap penolakan terhadap undang-undang yang dimusnahkan. Poin tiga, menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law untuk mencipta kerja yang mencederai nilai-nilai reformasi. Poin empat, menuntut presiden mengeluarkan perintah pengganti undang-undang atau Perpu tanggal 1 Oktober 2020. Hidup mahasiswa.
Sabi. Bertanah air Sabi. Tanah air tanpa berlandasan. Berbangsa Sabi. Bangsa yang gandum akan keadilan. Berbangsa Sabi. Bangsa tanpa kebohongan. Rekan-rekan mahasiswa, jangan ikuti anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat yang sebagai oknum yang menyuarakan suara partai politiknya, bukan suara rakyatnya. Karena mereka dipilih oleh rakyat, mereka dituntut untuk menjadi penyambung lidah suara masyarakat Indonesia. Mereka harus berkata jujur tanpa kebohongan. Mereka sudah disumpah dengan atas nama Garuda, sudah disumpah dengan atas nama kisah suci agama masing-masing. Mereka jangan lalai dengan sumpah mereka masing-masing. Ingat itu rekan-rekan mahasiswa, kita di sini mendampingi suara rakyat, bukan suara partai politik, bukan suara atas kepentingan pribadi. Ini demi kepentingan bersama. Saya minta anggota DPR, ingat suara kami, ingat suara rakyat. Untuk anggota DPR, tolong sampaikan rekan-rekan anggota legislatif lainnya di luar sana. Jangan gugurkan mahasiswa dengan aparat kepolisian. Jangan gugurkan mahasiswa dengan aparat kepolisian. Jangan selesai memberontak. Para kepolisian, jangan kumpul mahasiswa. Tapi itu kan urus kalian. Membawa tameng, membawa senjata. Ya kasihan kami, kita kan gak apa-apa. Kami hanya membawa suara masyarakat. Kalau kalian tangan kosong, kami kan hanya bisa beradu argumen, bukan beradu otak. Katakanlah yang di luar saya kepolisian, sudah membawa tameng, pakai kitabannya. Kita perang sudah dimulai. Maka dari itu, terima kasih kepada kepolisian, kepada rakyat. Kalau ini rumah kami dengan baik, tanpa ada yang tameng di sini. Sehingga kami bisa berpendapat bahwa saudara Bapak Kepolisian, Bapak kami terhormat, Ibu Poyo yang telah menerima kami secara tulus tanpa mengajak berbuat. Saya kira kalak-kalak di sini bukan tanda untuk bermaksud bikin kami panas, tetapi memang antisipasi terjadinya pemusuhan masuk. Saya kira mungkin Bapak Polisi. Terima kasih rekan-rekan polisi, terima kasih banyak Bapak Polisi, terima kasih rekan-rekan. Tolong sampaikan polisi, tolong sampaikan kepada pimpinan Polri, jangan sampai membunuh kepala mahasiswa. Di otak mereka ada kitab Al-Quran, ada kitab Alkitab, ada kitab-kitab agama lain yang mereka hafal-hafalin, ada mereka yang belajar. Di situ ada agama yang mereka harus bawa ke anak cucunya nanti. Ada argumen yang harus mereka selesaikan. Ada intelektual yang harus mereka jaga. Ini kepala sangat berharga. Saya lihat di media sosial, bapak-bapak kepolisian menukur, menginjak, menentang adik-adik kami, kakak-kakak kami, bapak-bapak kami dari mahasiswa. Mengucapkan Pancasila. Ya, rekan-rekan tolong didengarkan. Dipimpin oleh semuanya ya. Ya, siapa? Dipimpin oleh semuanya. Pancasila. Gerak.
Jepara. Selamat datang di negara Indonesia. Kesatuan Republik para investor. Mari singgah dan kami sungguhkan rambutan. Selamat datang di tanah pusaka Indonesia Raya. Yang penyempitnya lebih pusing soal investasi dan bagaimana negara Indonesia. Menghapus net pemerintahan